Hampir 2 tahun Pasar Kroya yang terjadi kebakaran di tahun 2021. Jelang beberapa hari ke depan akan berulang tahun kebakaran yang kedua. Dan hari ini, tepatnya sejak sekitar seminggu yang lalu, proses pembangunan kembali Pasar Kroya sedang dilaksanakan. Dan saat ini di belakang kita Pasar Kroya sudah dipagar keliling dan dimulai proses pembersihan. Nah, proses pembersihan ini dilakukan sebelum pemancangan tiang-tiang dan proses pembangunan baru dilaksanakan. Nah, terkait dengan beberapa data mengenai Pasar Kroya, riwayat kebakaran, hingga rencana pembangunan, JIPC Kongsian TV mempunyai banyak literasi yang nanti bisa kita jelaskan kepada publik, terutama di Kabupaten Cilacap. Nah, pembangunan pasar baru ini sudah dituangkan di dalam APBN dan nantinya akan dilakukan pembangunan dengan nilai di atas 80 miliar. Dan pemenangnya tender siapa, nanti akan kita telisik lebih jauh. Tetap pantang di JPC Official TV. Pasar Kroya, lahan 2 hektar lebih ini telah menghidupi warganya sejak tahun 50-an. Dan bangunan pasar modern ini yang telah berusia 12 tahun ini dirobohkan karena telah terjadi kebakaran pada hari Kamis 23 Desember tahun 2021. Pasar Kroya adalah pasar induk regional, terutama bagi 5 kecamatan, diantaranya Nusa Wungu, Binangun, Atipala, Kroya, Maos, dan Sampang. Kawasan ex-distrik Kroya atau ex-kawedanan Kroya ini berjumlah 500.000 penduduk, yang kini ekonominya pun kocar-kacir, khususnya bagi para pedagang ataupun warga di Kecamatan Kroya. Sementara para pedagang ataupun pasar di daerah lain seperti di Gombong, Banyumas, Cilacap, Kebumen seringkali bertukar barang ataupun membeli barang di Pasar Kroya. Pasar Kroya memang cukup terkenal dan dijuluki sebagai pasar terbesar di Kabupaten Cilacap. Inilah selusin fakta Pasar Kroya yang mungkin Anda belum mengetahuinya. Yang pertama adalah waktu kejadian. Kebakaran Kroya terdeteksi dan terlihat warga pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 4 sore. Namun beberapa warga melihat asap pukul 3 sore dan dikira berada di belakang pasar atau orang sedang membakar sampah. Yang kedua adalah upaya pemadaman. Tidak lama berselang sekitar 10 hingga 15 menit, satu unit pemadam dari unit pemadaman Kecamatan Kroya datang untuk mencoba mengendalikan api yang mulai membesar. Ternyata bukan hanya satu unit, tetapi 3 unit ditambah dengan satu unit dari pemadam Kecila Banyumas. Nampaknya pemadam ini kehabisan air dan mencoba mengambil air dari arah utara. Sementara hidran yang ada airnya sangat sedikit. Total ada 18 pemadam kebakaran hingga dini hari. Pukul 3 pagi api dapat dikendalikan atau lebih tepatnya kios terbakar habis. Yang ketiga, data kios kacau. Data kios terdampak kebakaran disebutkan oleh Bupati Tato Pamuji 300 kios. Namun sehari kemudian media mendapati jumlah kios adalah 500. Pasar Kroya dibangun dan dikelola oleh swasta dan di atas lahan milik Pemda. Tidak semua bangunan berbentuk kios pasar, namun ada yang berbentuk toserba untuk investasi terkait dengan penanaman modal pihak swasta.
jumlah data kios akan makin membingungkan ketika ditanya pedagang Pasar Kroya bahwa di dalam terdapat seribuan pedagang. Sementara itu, admin mendapatkan informasi bahwa pihak swasta membangun 420 kios. Mana yang benar? Wallahu alam bisyawab. Yang keempat adalah penyebab kebakaran. Alasan klasik penyebab kebakaran pasar umumnya adalah konsleting listrik. Seperti juga terjadi kebakaran di Pasar Kroya, beberapa saksi mengatakan bahwa salah satu kios lupa mematikan kipas angin yang terus menyala. Dan tidak tanggung-tanggung, tim Lab for Forensik Polda Jateng selidiki kebakaran Pasar Kroya. Namun, hingga kini belum diumumkan secara resmi apa penyebab Pasar Kroya terbakar. Saya lagi digunakan kok apa? Dan zona ya pak? Ya zona nunggu karena apa banget kebakaran. Yang kelima, viral kios utuh. Para pewarta dan konten kreator menyiarkan dan memviralkan tentang kios yang masih utuh pasca terjadinya kebakaran. Ini satu di antaranya. Ini atap. Ada penjual sosis, barangnya masih utuh. Ada sebelah kanan, sebelah kiri, depan semua habis. Habis semua. Ini sampai Ini masih dingin. Masih membeku ini. Ya Allah, ya. Masih banyak banget. Ini masih banyak banget. Ini kalau saya beli sosis tuh di sini, masih banyak banget nih. Sebenarnya ada kios lain yang masih utuh dan tidak terbakar, yaitu Toko Mas Matahari yang berada di lantai 1 paling utara.